Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran untuk juga diberikan kesempatan mendengar, disimak. Oleh karena itu saya selalu nasihatkan jamaah yang suka baca Al-Quran, jangan lupa juga sering simak Al-Quran. Karena juga cukup indah simak Al-Quran, mendengar Al-Quran. Ketika kita mau tidur, kita lagi di mobil atau lagi naik motor, kita bawa simak Al-Quran dalam perjalanan kita. Subhanallah. Apalagi kalau kita simak mendengar bacaan ayat-ayat yang kita fahami artinya, yang kita nikmati dan mengerti isinya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Membaca sama simak memang pahalanya sama, tapi simak kadang-kadang lebih indah menyentuh hati daripada membaca Al-Quran. Silahkan amalkan, silahkan, karena ini salah satu amalan yang mujarab. Bukan hanya kita suka baca, tapi berikan kesempatan simak Al-Quran, nikmati isi Al-Quran, hayati Al-Quran. Simak dalam keadaan santai, simak dalam keadaan rileks, kita subhanallah bisa merasa tersentuh hati kita. Apalagi ayat-ayat yang kita fahami, apalagi ayat-ayat yang kita bisa mempelajari artinya. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Salah satu amalan Rasulullah SAW suka mengajak sahabat membaca Al-Quran. Sambil Rasulullah SAW mengajak Abdullah bin Mas'ud, wahiyya bin Mas'ud, iqra' alaiya Al-Quran. Rasul minta sama Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran, aku mau simak, aku mau dengar. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana saya membaca Al-Quran dan Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Rasul menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku cinta, aku suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Aku suka mendengar. Ini salah satu sifat Rasul. Ini salah satu amalan daripada Rasul. Suka mendengar Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW termasuk Nabi yang menerima wahyu. Menghafal Al-Quran tanpa ada salah dan keliru. Tapi Rasul juga, walaupun sebagai menghafal Al-Quran, suka simak Al-Quran, mendengar Al-Quran. Oleh karena itu saya mohon kepada jamaah menjadi amalan buat kita semua. Bukan hanya kita baca, tapi berikan kesempatan kita simak. Apalagi dalam keadaan kita mau tidur atau kita lagi santai. Subhanallah, indahnya luar biasa.